Serah terima jabatan Sertijabat Lurah Kelurahan Labuhan Bilik dilaksanakan hari ini Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022 oleh Camat Pandai Tengah. Acara tersebut digelar di halaman kantor Camat Kecamatan Pandai Tengah dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat siang hingga selesai, serta dihadiri oleh Camat Pandai Tengah Amran SPDMM, dan didampingi oleh KUPT Labuhan Bilik Bahtiar, juga dihadiri oleh TNI Angkatan Darat, Kapolsek Pandai Tengah serta jajarannya juga dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lurah yang lama Arif Syahputra Hasibuan SH, lurah yang baru Sri Murni Nasution AMK. Acara juga dihadiri insan pers reporter Palapa TV dan para undangan yang hadir. Acara serah terima jabatan diselenggarakan sesuai surat keputusan Bupati Labuan Batu Erik Atrada Ritonga SH nomor 821 2/3038 BKPP -1/2022 perintah dilaksanakan hari ini. Lurah Kelurahan Labuhan Bilik yang lama Arif Syahputra Hasibuan SH menyerahkan segala tugas yang diembannya selama ini telah diserahkan kepada lurah yang baru Sri Murni Nasution AMK. Sejak diserahkannya maka berpindah tanganlah pertanggungjawaban untuk Kelurahan Labuhan Bilik kepada lurah yang baru Sri Murni Nasution AMK. Juga Camat Kecamatan Pandai Tengah menghimbau kepada lurah yang baru Sri Murni Nasution AMK agar bekerjalah dengan baik dan bersih, demi untuk kedepannya mari kita bekerja sama yang baik. Seorang pemimpin itu harus ada kerjasama yang baik dengan masyarakatnya, dan saling bahu-membahu dan layanan yang bagus buat mereka, ujarnya mengakhiri. Syarifuddin Marpaung, Kepala Biro Palapa TV Labuhan Batu, mengabarkan.